Dengan misinya untuk terus melakukan kegiatan sosial di tengah masyarakat, Pusat Pelatihan Bela Diri Oriental Martial Art House atau Omah Batam Kepulauan Riau mendukung semua kegiatan sosial yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Manguni Indonesia. Organisasi ini merupakan paguyuban masyarakat adat asal Sulawesi Utara yang saat ini jumlah keanggotaannya di Kepulauan Riau sudah mencapai sekitar 300 orang. Pendiri Omah Batam Ita Hayati Nufus mengatakan pihaknya akan terus menjalin kerjasama dan mendukung setiap kegiatan sosial yang dilakukan kelompok masyarakat manapun. Untuk itu, sebagai bukti dukungannya, Omah Batam menghadirkan seluruh anggotanya pada acara pelantikan Manguni Indonesia. Ini temanya itu adalah melayani untuk sesama. Jadi saya dari anggota Manguni Indonesia dan owner Oriental Martial Art House atau yang bisa disingkat Omah Batam, membantu meramaikan dan mengembangkan komunitas Manguni Indonesia. Dan di sini warga yang memakai baju merah ini adalah anggota dari Omah Batam. Dan mereka juga membantu meramaikan acara pelantikan Manguni Indonesia. Karena pada dasarnya saya itu sudah masuk tergabung dalam Manguni Indonesia dan saya memang berencana untuk mengembangkan komunitas Manguni Indonesia tersebut. Sementara itu, saat acara pelantikan pengurus Manguni Indonesia DPD Kota Batam periode 2018-2021, Sekretaris Manguni Indonesia DPW Provinsi Kepulauan Riau Yuke Akai mengatakan, hadirnya Manguni Indonesia diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi warga Batam dan bersama pemerintah ikut dalam menjalankan pembangunan dengan mempertahankan ideologi Pancasila. Kita sudah melakukan beberapa bakti sosial, seperti kita membantu keluarga yang kurang mampu yang berada di daerah Duriangka, juga kita gotong royong di beberapa tempat yang kita bantu di RW. Itu yang kita lakukan sementara ini. Ke depan Batam kita akan bekerja sama dengan aparat keamanan di sini, juga dengan pemerintah untuk membangun Kota Batam ini. Kita akan mengembangkan para wisata yang ada di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, salam Tribrata.